Satlantas Polrestana Toraja mengamankan pelajar beserta kendaraan motor yang viral di media sosial melakukan aksi freestyle di Jalan Trans Sulawesi Poros Makale Rantepau Tanah Toraja. Pelaku diamankan lantaran aksinya dinilai sangat membahayakan dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Selain mengamankan pelaku, kendaraan miliknya turut diangkut ke Mapolres Tanah Toraja. Guna memberikan efek jera, pihak kepolisian mengundang orang tua pelajar untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Ya, membuat suatu pernyataan pribadi sehingga nantinya tidak akan diulangi lagi. Ya, demikian pun nanti yang lainnya, adik-adik yang lain bisa mencontoh dan tidak mengulangi hal tersebut, yang hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan suatu kecelakaan baik itu pribadi maupun orang lain. Sebelumnya, aksi freestyle yang dilakukan seorang pelajar di Jalan Trans Sulawesi viral di media sosial. Pelajar ini mengendarai motornya ugal-ugalan. Bahkan beberapa kali melakukan aksi berbahaya dengan mengangkat ban depan sepeda motornya.